100 mAz ya pas, kalau ramenya di 100 mAz ya pasti ramenya di situ. Ya ham radio ini kayak fungsinya tik tik apa ya itu, yang kayak polisi itu, yang ini ya, aduh gua lupa ya itu. Hari ini banyak yang berkomentar, bang cara pakai ham radio gimana dan cara pakainya gimana juga. Oke, kalian beli ham radio dulu ya, beli ham dulu. Nah sekarang kan PW beda dengan game sebelah ya guys ya, PW sama ini apa GT sama ini ya. Kalau PW itu kan ada ini, ada gambar WiFi. Ini WiFi sama, ini penggantinya ham radio. Tapi bayar, harus bayar 250 ya guys. Aku pencet nih. Misalkan buat tes sekali tes ya. Ini ya, contohnya kita. Nah di sini kalian harus bayar 250. Ini fungsinya apa sih, bedanya ham sama ini global message guys? Oke. Fungsinya kalau global messages itu yang biru, nah kita bedain ya sama yang biru ya guys ya, ya teman-teman saling tahu. Yang biru itu yang kayak gini, nah yang kayak gini name-mu. Nah berarti yang ham ini name kalian nggak kelihatan, name yang ham itu namenya kalian nggak kelihatan. Kalau yang global messages yang warna biru ini itu namenya kelihatan. Bedanya apa? Kalau yang global messages ini bisa di hold ya, bisa di hold ya, bisa ditahan, bisa langsung ke wordnya orang. Kalau yang ham tidak bisa guys ya, tapi disertakan nama word kalian nanti biar orang-orang ngerti gitu. Nah yang ini yang biru ini bisa di hold, tapi kita bisa langsung teleport ke wordnya dia yang apa, yang ini global message ini. Tapi ya lumayan sih mahal, tapi ya cari guys. Gua habis hammer tadi barusan, gua dapat ice ya 68. Gua mendapatkan apa aja, yang pertama ini sama ini proctor, ini barusan dapat proctor. Nah ini bedanya ham ya, sorry itu bahasa nggak jelas. Oke, itu ya, ini yang ham putih, yang beda kita bedain ya, yang ham itu putih, yang global message biru ya. Nah ini gua kan punya ham juga guys di rumah. Nah kenapa gua SL, biar orang-orang nggak ngambil gitu. Nah kalian kalau ham ini di sekarang harganya 5k ya kalau nggak salah ya, sekarang ya mungkin turunnya, dulu 10k cuy, nggak kebayang mahalnya. Nah ini ham radio. Nah apa tujuannya kalian, nah jangan lupa ya setting tunenya yang lagi rame ya. Kalau tunenya kalian di 100 mAz ya pas, kalau ramenya di 100 mAz ya pasti ramenya di situ ya. Ham radio ini kayak fungsinya tik tik apa ya itu, yang kayak polisi itu, yang ini ya, aduh gua lupa ya itu, tik ke tik apa ya, buat monitor itu loh guys. Nah ya seperti itulah pokoknya. Ini tipe jualan ya, lumayan sih tapi ya. Nah ini tulisannya podcast, tapi ya kita ice, misalkan kalian lagi jualan sertakan nama wordnya, misalkan sell apa ya, misalkan sell apa, kalian jualan apa, produknya apa yang lu jual, nanti orang-orang bakalan datang. Nah kalau nggak datang berarti kalian bisa kalau punya jam kalian bisa lakuin pakai orang kayak ini aja. Waktu itu gua udah pernah ya guys ya, di situ pernah gua sering sih jualan tapi melalui ham. Kalau nggak laku ya bisa melalui ham. Kalian bisa jual word pakai ham atau jual fish jam lewat ham,
atau emergency lewat HAM gitu, bisa guys, sebenarnya bisa. Nah ini ada yang jual word notice cell three letter itu tiga, ini ya tiga ya gitu. Nah ini banyak orang yang jualan ini, apa ya, HAM ini sebenarnya dibuat jualan guys, tapi ya kalau orang pengen langsung, orang-orang biar teleport, biar gak nyari-nyari ketik ulang gitu ya, bisa pakai ini biar teleport gitu loh. Gak tahu ya, gue bilang worth it mana, tapi ya sama saja sih ya guys, tapi ya lebih worth it ini ya, karena nanti orang-orang bisa teleport gitu, atau ya yang gue bilang yang kayak biru itu bisa warp, atau gue bilang warp ya, bukan teleport ya, tapi bisa warp. Nah ini kayak warp the warp gitu, tapi coba itu boleh. Nah gue lagi mancing nih, ada rupiah sama. Nah ini ada jual word base 170 nah itu disertakan harga, tapi enggak tap, biasanya kalau yang biru ini enggak dikasih nama word, kita tinggal hold ya guys ya, hold terus word to word. Beda ya dengan HAM ya, HAM enggak bisa guys, lu ada word to wordnya, cuma dikasih nama wordnya. Kalau yang pakai HAM harus disertakan nama wordnya gitu. Kalau yang ini kemudian dulu lah gara-gara lihat orang jualan ya, kita lihat-lihat dulu aja, kita nggak beli. Nah kayak gini guys, nah ini dia lagi board apa ya, lagi broadcast atau lagi global message guys pasti. Nah rame kan, wow. Oh ini dia lagi jual apa namanya, jual farmer ya, tapi farmer world kan lebih banyak teleport ya. Hai jualan ya, dijual ya. Ngecek doang. Nah ini ternyata orang Indo guys yang jual guys, lumayan lah. Oh ada baterai. Oh kunci-kuncinya. Oh ini sudah disertakan ini, kalau kalian mau beli bisa langsung ini, kalau udah sold out ya sabar aja guys ya. Oh ini ada storage-nya ya, gua nggak tahu ya ini main bot atau farmer, gua nggak tahu juga ya. Nah ini orang yang biasanya jualan word itu ya kayak gini guys, worth it enggak, worth it guys, jualan itu worth it, tapi lebih rame gitu loh. Kita bisa spill harga kalau jualan gitu, mau jual berapa nih, jualan kan kalau orang-orang jualannya kayak gitu loh, gitu loh. Biasanya gitu beda di, nah tapi ya takut ya, ada takut scam, biasanya tambahin midman gitu nggak masalah, tapi kalau midman sih kayaknya lebih percaya gitu. Oh lu bawa midman ke sini, oke lah aku percaya lu gitu. Biasanya orang-orang jualan deh, ada yang bawa midman, ada yang enggak, atau ya beli sendiri, beli sendiri udah. Nah ini ada yang jual soda jetpack, harganya berapa tadi, soda jetpack 130, lumayan mahal guys. Apa ya, yang merasa pengen punya HAM di rumah itu harganya sekarang HAM ya 5k ya kalau nggak salah ya, atau kalau lagi turun lagi ramah ya, maksudnya ramah harganya. Nah kalau kalian nggak beli HAM juga bisa pakai ini, tapi jam nyari jamnya lewat mana, nah biasanya mancing guys, mancing biasanya orang kalau lagi fisher atau apa, lagi jual lure itu bahasa Indonesia-nya umpannya ya, dijual bisa lewat itu kalau dia nggak diaksesin HAM gitu, biasanya. Nah biasanya kalau fisher itu dikasih HAM gratis ya guys, tapi ya kita
mau jualan pun harus disertakan nama wordnya juga. Nah, ham itu disertakan nama wordnya. Kalau yang hijau kayak gini, hijau biru kayak gini, ini nggak usah disertakan, nanti bisa di hold back tadi guys. Gua dulu tadi itu ada orang Indo, ternyata orang Indo juga, iya nggak apa-apa. Ain no problem, tapi gua cuma lihat-lihat aja tadi. Mungkin teman-teman mau ngambil wordnya itu nggak apa-apa. Itu nggak tahu ya harganya berapa, mungkin sekitar mahal karena save-nya. Oke. Bang, spill wordnya ya segini doang guys, word gua. Kalau word torek ya enggak juga. Ini word lama guys, word tua ini. Word tertua ini bagi gua. Oh, terima kasih mods. Yang waktu itu belum gua ambil. Nah, kalau kalian jarak jauh gini, hamnya mesti tetap akan jalan guys, walaupun kalian tetap di world ini tetap jalan ham. Ah, lagi BSP 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 kita nyimak ham gitu bisa lewat sini. Nah, gitu aja sih, simple. Kalau kalian mau jualan bisa lewat ham, tapi sertakan nama wordnya. Kalau yang biru, yang biru gak usah pakai sertakan, nanti biar di hold sama orang kayak gini. Nanti kalau dia merasa penasaran ya bisa di, nanti dia akan buat the word ya. Gak apa-apa kalau, gak apa-apa sih, tapi sertakan nama word. Tapi ya kalau dia mungkin selera masing-masing. Tapi kalau ngeham tanpa nggak ada namenya ya guys, name player kalian nggak kelihatan, cuma 100MHZ gitu ya, 100MHZ gitu. Gak tahu ini siapa yang promosi gitu, kita nggak, tapi bisa ditahan guys kayak gini. Nah, ini namanya TikTok gitu, kita bisa dilihat nicknamenya siapa sih ini gitu. Nah siap, oke, thank you Jackie. Namanya orang Indo, nggak tahu ya orang Indo atau Malaysia, saya gak tahu juga. Nah ini kita bisa lihat, tapi di hold ya, harus di hold. Ini namanya siapa sih ini yang lagi ngeham gitu, kok toxic amat. Oh ya, kalau toxic bisa report gitu contohnya, atau merasa kayak merasa aduh nggak enak gitu ya, orang ini promosi nama gua tapi dengan alasan yang ilegal gitu, gitu. Itu guys ya, ya pokoknya pakai ham itu simple ya, buat orang ya, buat kita jualan gitu ya, atau buat kita promosi sesuatu mungkin ya bisa gitu. Kalian punya visor ya pasti ya promosiin juga kayak tadi. Nah, fast track tapi dengan English ya guys. Kalau Indo ya mana, tapi ya tapi Indo doang yang nongol, nanti nggak English aja tapi. Nah, kalian walaupun jalan-jalan kayak gini, hamnya tetap di atas, muncul terus teksnya, nanti teks sama orangnya gitu. Nah, kalau off, ya off tetap jalan juga guys, berarti enggak bakalan berhenti ini ham berarti. Nah, kalau ngobrol sama temen, kalian bisa frekuensinya bisa diubah gitu, kalau kalian ngobrol. Ya yes. Tapi ya kalau nggak mau, ya nggak mau rame kayak gini, takut tergelam suara apa teks kalian, apa ya, ngobrol-ngobrol jadi teksnya tergelam kayak gini, nanti ganti frekuensi ke berapa mungkin gitu. So ya gitulah, gitulah cara memakai ham radio. Tapi enak-enak gak enaknya dari ham radio ini bisa diubah frekuensinya kalau kalian ngobrol sama temen lu gitu, tapi nggak mau tergelam teksnya. Nah, nanti kan ini rame nih, selalu rame di 100MHz. Nah, kalian bisa ubah frekuensi ke berapa, contoh ke maksimumnya 108 ya. Jadi ya itulah, kalau kalian mau jualan ya begitu. Susah nggak sih bang jualannya gitu ya, tapi kalau gua lebih worth it pakai ini,
kejem. Tapi ya namanya juga boros. Boros kejemnya, bukan boros itunya. Ya pokoknya ya udah deh. Untuk teman-teman yang mau bikin ham radio, yaitu ya tutorialnya ya simple ya, tapi nggak ada. Tapi ham radionya di sini ada dua, tapi yang satu bayar, yang satu free. Ya ini ham radio. Tapi yang ini global ya, bukan ham radio, ini global. Sudah saya bedakannya. Tapi yang global itu warna biru, yang ham warna putih ya teksnya. Tapi yang biru sudah kelihatan name-nya kalian. Tapi kalau kalian nggak mau ngeliatin name, bisa di ham gitu. Itu loh guys ya. Itu. Ya udah guys, pokoknya so namanya ham radio kan bisa pakai SL biar orang-orang nggak diobrak-abrik ham radio kalian. Atau kalian punya rumah sendiri mau di SL gak masalah ya, tapi gua ya mungkin lagi sayang. Ya pokoknya simple untuk mendapatkan ham radio atau membeli ham radio. Ham radio itu bisa dibikin tapi mahal ya sekarang, tapi sudah aku coba kemarin, gua racik-racik gak ada ya. Murah gitu ya, murah meriah gitu, gak ada. Menurut gua pakai ham itu worth it sekali guys. Kita ya sambil nyimak gitu ya, mungkin teman-teman bisa nyimak, mau lihat mau beli apa di sini bisa dilihat gitu ya, kayak gitu. Fungsinya ham radio itu ya mungkin untuk review ya, bikin ya untuk buat promosi. Kalau di game sebelah itu kan biasanya bayar 250 jam juga sama, tapi ini beda ya, pakai ham. Kebanyakan pakai ham sih sekarang player PW ya. Kenapa hemat jam guys? Biasanya orang-orang itu hemat jam ya, karena jamnya mau dibuat apa, mau dibuat muli gitu ya, sesuatu, ambil beli sesuatu ya, simple sih. Orang-orang biasanya kayak gitu, nggak mau boros jam juga, mungkin jamnya mau dibuat bikin apa, donate clan. Nah kayak gini. Bang, coba bisa ada clan ya? Ini kok ada clan chat ya? Ini clan gua ya guys ya. Misalnya gua punya clan sendiri, jadi ya banyak bayar juga. Clannya nggak begitu banyak guys. Ya begitu. Pokoknya teman-teman pakai ham radio bisa dilihat di sini. Bedanya ham sama apa global itu ya gini ya guys ya, sudah beda banget ya, udah kelihatan. Kalau ham ini tulisannya 100 mHz ya. Ya pokoknya begitu ya. So segitu aja dulu untuk video kami hari ini. Saya Daniel mau pamit karena udahan dulu. Itu tutorialnya untuk teman-teman yang mau pakai ham radio dengan baik. Pokoknya jangan sampai salah frekuensi, karena frekuensi itu penting buat kalian jualan. Mana yang rame, mana yang enggak gitu ya guys. Frekuensinya yang rame ini di 100 ya, ini di 100 mHz. Kalian cari tuh 100 mHz di mana tuh. Sudah scroll gitu ya. Kalau di HP di scroll dikit-dikit. Ya pokoknya gitu ya guys ya. Seperti gitu untuk video kemarin ini, saya Dian Jomo pamit.